Halo Sobat IBTV, kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Nah, pada episode kali ini, kita akan bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan peneliti dari Fakultas Peternakan UB tentang inovasinya, yaitu polis atau pomade propolis. Pasti kalian pada penasaran, seperti apa ya detailnya? Polis ini singkatan sebenarnya sih, polis dari pomade propolis. Ya, di sini pomade dengan kandungan antibakteri alami yang kita ambil dari propolis lebah trigona sp yang kemudian kita jadikan untuk pomade antibakteri pertama di Indonesia dengan penambahan dari Indonesian Herbs Oil, ada Hazelnut Oil, ada Castor Oil, dan juga ada Virgin Coconut Oil, di mana di sini kaya akan kandungan vitamin E-nya yang tinggi untuk menutrisi dari rambut itu sendiri, dan juga untuk yang propolisnya itu kami gunakan sebagai agen antibakteri yang berspektrum luas tentunya. Wah, sebagai pomade antibakteri yang pertama di Indonesia, apa sih keistimewaan dari polis ini? Keistimewaannya yaitu tadi, yang pertama dan benar-benar yang pertama di Indonesia yang mengandung agen antibakteri yang alami dengan kandungan propolis trigona sp. Lantas, siapa saja sih peneliti dan produsen polis yang sejauh ini sudah sangat keren? Kalau untuk produksi sendiri, sementara ini kami hanya melibatkan anggota-anggota, terutama anggota tim PKMK. Lalu pihak lain yang terlibat ada dosen pembimbing tentunya, yang terus membimbing kami saat produksi hingga pemasaran-pemasarannya. Nah, boleh dong setiap member yang ada di tim ini memperkenalkan diri dan tugasnya apa saja sih dalam tim? Saya sebagai di manajer pemasaran, di mana saya bertugas untuk memasarkan produk ini, terutama mulai dari pangsa pasar lokal kami, dan juga kami alhamdulillah sudah go nasional. Kemarin sudah banyak pesanan kita dari Surabaya, dan juga yang paling jauh kita kirim ke Nusa Tenggara Barat. Kalau di tim, saya dipercaya sebagai ketua tim di PKMK Polis ini. Lalu untuk tugasnya, saya mengkoordinir untuk bagian produksi, untuk bagian pemasaran, untuk administrasi. Jadi saya yang mengawasi untuk keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada di tim. Nah, perkenalkan, saya Sugeng Riyadi, di mana saya bagian dari manajer produksi. Nah, apa sih di dalam pekerjaan manajer produksi itu? Yang pertama, kita harus mencari bahan, di mana bahan itu dari beberapa bahan, bahan apa sih yang sifatnya alami, terus ketika dikombinasikan itu tidak menimbulkan dampak, ketika dikombinasikan itu tidak daya tahannya itu lama, dan mempunyai sifat yang unik. Nah, produk polis ini nantinya akan maju untuk ke PIMNAS. Bagaimana ya persiapannya? Sebenarnya kalau persiapannya nggak cuma hanya di bulan Ramadan ya, Pak. Tapi udah dari kemarin-kemarin sudah kami gencar-gencarkan, terutama untuk mengikuti event, untuk mengikuti bazar. Pertama yang kami ingin tonjolkan yaitu ingin menonjolkan suatu brand baru di pomade. Nah, yang pomade propolis ini kami ingin menonjolkan brandnya. Lalu untuk persiapan kedepannya, kita berencana untuk melakukan mitra usaha, terutama di bagian penjualan. Nantinya kita akan melakukan mitra penjualan ke barbershop di area Malang, pangkas rambut, dan juga mitra reseller, yang nantinya harapannya bisa mengembangkan jangkauan kita, nggak hanya di area sekitar-sekitaran kampus, tapi sudah meliputi seluruh area Malang. Nah, kira-kira di bulan Ramadan ini, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh tim polis? Kalau bulan Ramadan tetap kuliah sih, Mbak. tapi tetap kumpul-kumpul komunikasi, karena memang untuk intensitasnya pastinya sedikit berkurang dibandingkan hari biasa. Itu kita tetap komunikasi melalui grup ya, multi chat gitu, Mbak. Sebagai salah satu tim peneliti dari Fakultas Peternakan, menurut kalian, bagaimana sih perkembangan penelitian di UB sejauh ini? Kalau menurut saya, untuk penelitian di Universitas Brawijaya itu sendiri sudah sangat bagus, di mana mahasiswa khususnya ini diberikan wadah khusus tentunya khususnya pada program kreativitas mahasiswa atau PKM yang didanai Dikti. Di situ kita bisa mengaplikasikan keilmuan-keilmuan kita yang sudah kami dapatkan dari teori pembelajaran dari kampus, kita aplikasikan dan membuat suatu inovasi terbaru yang nantinya berguna bagi semua. Nah, meski sedang puasa,
Bagaimana sih tim polis bisa tetap semangat dalam mengembangkan penelitian ini? Yang pasti Ramadan bukan menjadi suatu penghalang bagi kita sih untuk melakukan sesuatu, terutama penelitian. Kan juga penelitian ini tidak mengganggu banget sih, kalau menurut saya, menurut dari tim kami, tidak mengganggu aktivitas puasa kami. Jadi tetap berlangsung baik dan tidak ada kendala untuk bulan Ramadan ini. Wah, meski sedang puasa, tetap semangat ya. Namun apa sih suka duka kalian selama ini? Tentunya kita bekerja dalam tim, tentunya pasti ada suka dan dukanya. Mungkin waktu yang berbeda dan kita kan juga beda kelas dan sebagainya, itu membuat waktu yang diluangkan untuk bersama, kumpul bersama itu menjadi terhalang. Tapi nanti kita sudah punya solusi tersendiri, nanti kita ada waktu tersendiri untuk kita kumpul dan lain sebagainya. Untuk sejauh ini tim kami cukup solid sih, maksudnya di sini kita bisa berkontribusi antar sesama. Untuk kelebihan dan kekurangan kita ada sesuatu permasalahan, kita selesaikan secara bersama. Kalau sukanya ini kita sering keluar malam, sampai malam bareng-bareng gitu kan, jadi enak, jadi bisa menumbuhkan kebersamaan. Terus dukanya itu, kalau duka sebenarnya bukan duka sih, lebih ke pembelajaran. Jadi kayak yang paling mengesankan, atau dukanya yang paling mengesankan itu saat beli bahan sampai hujan-hujan, saat survei-survei dari pagi sampai malam itu baru dapat, kadang nggak dapat, ya udah besoknya berangkat lagi. Ya suka duka dari saya sendiri pribadi, yang pertama ini kebetulan di sini saya sebagai divisi desain. Setiap sekali saya mendesain itu pasti ada revisi dari teman-teman, apa sih yang kurang dari desain ini. Itu yang pertama, sangat banyak kekurangannya, sehingga di sisi lain juga saya membagi waktu saya dengan kuliah ataupun organisasi. Nah di situ sulit untuk saya merevisi dari desain itu sendiri, sulit membagi waktu, itu seperti itu.